Dua kelompok pemuda terlibat bentrok di Kota Cimahi, Jawa Barat. Bentrok terjadi diduga akibat kesalahpahaman. Sebuah video amatir warga merekam dua kelompok pemuda terlibat bentrokan di Bundaran Lewi Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Polisi sempat mengamankan sejumlah pemuda dari kedua kelompok yang terlibat bentrokan. Hasil pemeriksaan polisi, bentrokan diakibatkan kesalahpahaman antar kedua kelompok yang berpapasan di jalan. Awalnya dari kelompok masyarakat yang menggunakan salah satu klub motor ini melakukan kegiatan penggalangan dana, seperti itu. Nah, namun mungkin pada saat korban melintas, mungkin ada kesalahpahaman sehingga terjadi hal seperti itu. 70 orang yang diperiksa polisi kemudian dibebaskan karena permasalahan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak polisi meminta kepada semua pihak yang hendak mengadakan penggalangan dana di tempat umum untuk menyampaikan pemberitahuan rencana acara agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat.